sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ini semua di monitor nih, kita bisa lihat gerak pasukan kita nih. Jadi tembak apa enggak? Ini kita enggak punya. Nah, jadi pertemuan hari ini, kita pengen ini termasuk bencana. Kalau si TV tambah banyak tempat yang bencana, kita bisa monitor dari sini situasi lapangan, rescue seperti apa. Saya mau ditawarkan agak mahal ini, di Amerika udah ada. Itu yang kayak jetplane itu loh, balon terbang, itu ada CCTV yang besar. Itu bisa digerakkan seluruh kota, bisa di zoom. Ya harga masih mahal sekali, sampai 5 juta dolar. Itu satu kota, kalau tiap kota tidak punya, ini seluruh kota bisa dimonitor, bisa di zoom platnya semua. Nah, tapi yang sekarang 3.000 yang dipasangnya sudah bisa zoom sampai plat. Ya kita potong orangnya apa, di zoom mukanya masih jelas. Ini yang kita pasang seperti itu, gratis ini. Kita tukar menukar dengan hak memasang mikrosel. Jika kamu memasang mikrosel, kamu pasangkan saya itu. Nah, besok, tapi dia presentasi depan saya. Nah, jadi pola ini, jadi sekali lagi saya ingin pemahaman Bapak Ibu tentang CCTV seperti itu. Kita tidak mau ada pasukan banyak di lapangan, kita kontrol semua dalam ruangan. Jadi perintahnya semua jelas. Ya, silakan. Masing-masing, saya cuma gitu aja, kumpul, siapin kue, kita boleh makan, keberatan atau tidak. Kalau keberatan, ayo kita berargumentasi supaya tuntas gitu loh. Nanti Biro Kominfo sama untuk sini Biro Umum yang tanggung jawab. Ini gila loh, satu ruangan saya baru sadar ketika ada kehilangan barang. Waktu kita kejar, mau tahu CCTV, gak bisa semua. Baru kaget, gimana kok yang masuknya misalnya orang mau ngebom, mau teroris, mau apa, nyusup. Ini gedung gitu besar semua. Nah, sekarang ditaruh kan polisi gitu, ada Pak Jokowi kan. Tapi dia gak bisa monitor, maunya mereka tuh langsung lihat. Dia lihat gerak-geriknya. Nah, memang ada kelemahan juga kalau kita publikasi keluar. Kalau untuk dalam gedung tidak ada publikasi keluar. Saya tidak mau lawan juga gampang menebak posisi geraknya mana yang kosong. Dalam gedung, dalam yang di seluruh komplek sampai DPRD semua tuh gak ada yang dipublikasikan di Kominfo. Tapi yang di jalan, semua harus dipublikasikan. Termasuk yang di Monas, tempat terbuka harus publikasi. Jadi kalau ada oknum TNI, masukin pakai tentara, ada polisi, oknum polisi, masukin permainan, itu kelihatan CCTV. Seluruh rakyat nonton itu. Ya siapa bilang gak ada oknum? Oknumnya jelas nurunin barang kok. Nah ini CCTV kalau rusak, kan ada CCTV lagi kan. Kalau rusak bisa kita tangkap siapa. Jadi kalau di dalam ruangan ini hanya kita yang tahu ada ruangan. Kan sini ada ruangan khusus Pak. Ada ruangan khusus dekat saya ini, di atas ini. Nah kita ingin keamanan kita ya tungguin itu. Untuk melihat apa yang terjadi. Ya silakan kalau mau sampaikan apa. Terima kasih Bapak Wagub. Dari Satpol PP akan menyampaikan tentang keberadaan CCTV yang sampai saat ini terdapat 5 server secara keseluruhan ada 160 titik. Dan terakhir pada hari Minggu CCTV semua nyala, hanya beberapa titik yang tidak nyala, diantaranya flyover di Senen dan depan DPRD. Hasil daripada rapat pada tahun 2013 yang dipimpin oleh Bapak Asisten Pemerintahan, akhirnya disepakati dari hasil rapat tersebut bahwasannya krisis center CCTV yang ada di krisis center Satpol PP akan dialihkan ke BPBD. Sehingga dari tahun 2013 hingga hari ini 2014 artinya ada masa transisi sehingga tentang perawatan dan perbaikan memang sedang di cancel menunggu sambil adanya satu keputusan tentang peralihan ke BPBD di samping alat CCTV krisis center itu dialihkan BPBD dan SDM-nya pun akan dialihkan secara keseluruhan. Demikian Bapak. Ini surat itu peraturan apa yang mengalihkan?
saya kira tidak usah dialihkan, tetap Satpol PP saja. Yang penting mereka bisa akses. Untuk apa pindah-pindahkan pusing kepala lagi? Ya kan logika kan cuma fungsi. Beliau juga gak mau pusing, yang penting bisa akses. Ya masing-masing keluarkan aja, semua kerja aja seperti biasa. Yang penting semua bisa dilempar kepada Kominfo untuk dipublikasikan. Ya, saya nggak tahu servernya kuat apa nggak kuat, saya nggak tahu caranya gimana nih, mesti pikirin. Ya. Dan Bapak Wagub, kami setuju jika memang ini akan dipusatkan kepada Kominfo, sangat setuju. Bu, tolong dimatiin Bu. Mohon izin Pak Wagub sama Pak Kepala Biro. Perlu kami laporkan, memang waktu itu ada surat dari Pak Kukuh itu akan melimpahkan semua CCTV Satpol PP yang kelola Satpol PP ke BBBD. Sudah mungkin 4 kali rapat, ya Pak, 4 kali rapat, sampai sekarang kita semuanya menunggu keputusan. Karena saya berprinsip begini Pak, saya mau menerima barang kalau sudah di audit secara benar, barang yang hidup berapa, yang mau diserahkan di mana saja, yang hidup itu, dan kita terima. Itu Pak, karena ini hanya entah benar entah enggak, saya dapat informasi dari sekian itu, yang hidup hanya beberapa Pak. Jadi saya secara lembaga kan tidak berani menerima. Kenapa Pol PP mau alihkan ke Bapak ya? Penanggung bencana Pol PP lebih penting untuk pengamanan. Untuk mengawasi pelanggaran perda. Mungkin ada pemikiran Pak Kukuh itu biar satu, menjadi satu Pak, jadi kita nanti menginformasikan saja, tapi sebetulnya dari segi keamanan memang harus ditangani oleh Satpol PP. Tapi memang Satpol PP juga akan menyerahkan personel-personel yang sudah melaksanakan itu di center, crisis center, akan dilimpahkan ke kita nantinya. Crisis itu. Center juga kasih Bapak kan? Ruangannya crisis center siapa? Ruangan sini sekarang kan kosong, akan kita pindahkan saja Pak, anunya apa, jaringannya akan kita pindahkan di Pusdalop di lantai 3 di Blok F ini, kan kita sudah ada Pak, besar sekali itu, yaitu mau kita pindah di sana itu. Dan itu kami prinsip siap untuk menerima itu, karena saya sangat tertarik apa yang Bapak katakan Pak. Bulan Mei pun kami pernah ke Manila, dia diundang dan waktu ada acara rapat masalah bencana. Di sana kami dibawa di MMDI Pak, jadi Metro Manila itu di sana. Itu dia menangani 800 CCTV. Memang mohon maaf, sampai nomor plat nomor aja ketahuan. Bahkan polisi, mohon maaf ya, polisi terima pulungi pun ketahuan. Nah, itu. Kami sangat tertarik dan sama kami dengan staf kami sepakat kalau itu mau diserahkan, oke deh, kita akan tangani sepanjang alat dan CCTV-nya seperti ini jernya. Sehingga untuk kepentingan masyarakat, kepentingan pimpinan segera kita informasikan. Termasuk mohon maaf, kebencanaan pun kan kita perlu Pak ya, karena saat ini kami menginformasikan kalau ada hujan gede, ada genangan air di jalan itu Pak. Karena ini kebetulan dari follower Pak, follower itu dari tweet itu, kita kan punya anggota 14.000. Jadi mereka telah menginformasi ke kita supaya kita share. Itu yang kami perlu sekali ini. Mudah-mudahan kalau memang itu mau diserahkan, prinsip kami siap sepanjang hasil audit yang benar, mana yang hidup akan kita. Ya, itu Pak. Itu saja Pak. Berarti yang di dalam gedung ini semua tanggung jawab Biro Umum. Khusus seluruh CCTV yang ada di Jakarta. Kalau yang udah ada IP address. Dia bisa lihat. Dia bisa aja lihat dari iPad, dari kemana jalan pun dia bisa ikutin. Dia kayak kalau OPT dia bisa ikutin. Dia bisa. Ya lah, apa yang susah? Kalau untuk berapa juta yang bisa lihat. Ini kita harus belajar, memang saya melihat di Manila kan sama kotanya sama dengan kita Pak ya. Saya pikir kita harus bisa. Ya 17.000 dan mohon maaf Pak, yang jaga di, yang melototin di depan CCTV itu ada 50 orang. Bershift bergantian 50 ya, sehari 3 kali. Ya itu saja. Nah itu saya pengen seperti itu Pak, jujur. Pengen seperti itu mungkin membantu masyarakat dan pimpinan. Itu saja Pak dari kami, TBBD. Jadi kami punya komitmen.
nyala nggak nyala berapa pun kompor. Kayak bapak yang menyebut anggaran. Kayaknya ini tambahan dari pengusaha mikrosel pun yang kontrol krisis center semua. Jadi kita tahu krisis center satu. Soal diskup mau ngambil data, pengen lihat apa, itu urusan diskup tambahan saja. Kalau PP juga pengen data kan, silakan saja. Tapi saya tahu CCTV seluruh DKI, nanti yang bertanggung jawab adalah mau lihat di ruangan dewan penjara kan, Kominfo bantu untuk link semua. Jadi suku juga kalau yang di dalam harta-harta itu mesti real time semua ya. Ini harta-hartanya di semua. Ya malah saya bilang kayak kir mobil, tempat kir itu dalam Kominfo. Kir itu saya udah bilang kalau sampai lelang, saya ingin sampai mobil orang diperiksa pun bisa di CCTV. Sehingga ketika saya kirim mobil ke tempat kir, saya bisa lihat mobil saya itu diperiksanya masuk akal nggak? Ini nggak ada fitnah. Saya juga tidak ditipu dari sopir saya yang mengatakan tidak lulus mesin nyokok atau apa. Saya bisa lihat dan seluruh dunia bisa lihat proses kir mobil kita seperti apa. Mobil CCTV itu apa yang susah? Tinggal mau buka atau enggak? Yang nggak boleh dibuka itu cuma kondisi seluruh komplek kita. Nggak boleh dibuka. Jadi orang nggak boleh mempelajari lihat situasi, ya. Ya kita lebih baik jarang kelihatan orang, orang lebih takut sama. Jadi kalau orang masuk ke satu ruangan, lorong-lorong, dilihat dari CCTV, dia masih mikir. Asal dia tahu kita duduk, kalau nggak Satpol PP, Satpol nggak akan duduk, Pak. Dia nggak pernah pelototin. Pemain BlackBerry atau apa ya, celaka. Itu kerja itu begitu dibayar 1-2 jam untuk duduk, liatin. Coba lihat film-film. Sampai mau penjara masing-masing setahun dan kisah dia untuk melarikan diri dari penjara itu, film apa ya. Itu dia hitung. Sampai si security itu pergi ke toilet jam berapa, berapa menit, habis minum, terus habis merokok, taruh minuman, dihitung tuh. Dia udah hitung apa sih jam sekian, dia pasti meleng nih. Meleng dia masuk. Terus dipikir lagi layar, seolah-olah masih ngirim kan. Terus dia malas kan, baca, jadi. Oh masih sama, padahal tuh gak bergerak-gerak tuh sama tuh. Untuk dia nyolong. Itu udah ngomong teknologi, kita gak perlu sampai sejauh yang penting, ada orang plot aja. Dia gak bisa 8 jam pak, gak bisa bersih ganti. Plototin terus gak bisa. Kayaknya 1-2 jam liatin, nanti bisa off dulu sebentar, masuk lagi. Besar kan ruangan suaranya, bisa dikontrol kan. Makanya terus yang disuk baru TS udah apa sih. Dua lagi sistem, harusnya ITS itu untuk itu mesti, kalau menurut saya gak perlu lagi bangun ITS untuk tahu macet-macet pakai wazi.com saja sudah lebih akurat mendorong orangnya, nanti ada CCTV justru kalau ada CCTV, dia tidak ngambil akses dari sini untuk jalan kirim orang mana yang macet dari wazi.com itu kalau titik merah, terus ini hijau oh, berarti di sini kan ada terjadi kemacetan. Kalian kan lebih ngerti ini titik apa nih? Tinggal datang ke tugas untuk selesaikan. Nah, terus lampu-lampu merah juga dia juga nggak liatin. Harusnya kan di-stair kan? Sini kalau lebih banyak di-stair. Kita nggak mau, nanti lebih susuk. Jangan habiskan duit di ITS. Habiskan duit itu untuk beri smart traffic light. Ya, nanti semua lampu jalan kita tuh bukan pakai orang lagi di-stair. Dia tidak hitung volume kendaraan datang berapa banyak dari depan dan langsung lebih lama ini dikecilin semua komputer yang ngatur. Gak bisa karena memang saya udah coba di berapa kayak harmoni. Bagi macet, banyak ini kosong, dia pun isi lama. Kenapa? Pasti dia meleng. Tambah dia ke toilet, tambah dia minum kopi, atau dia berpikir. Dia gak bisa ngajarin diri itu. Jadi lebih baik kita pusatkan satu di center. Jadi kalau terjadi apapun, intel, tentara tinggal duduk situ. Nah kalau terjadi apapun sih juga duduk situ, kita bisa monitor pak bencana di mana, situasi. Nah nanti kalau sampai terjadi sesuatu yang lebih genting, itu ada lebih murah pak. Yang pakai helikopter gitu pak. Yang model-model yang mobile, kalau ada situasi. Nah kita bawa beli satu itu, yang kayak TV-TV itu lebih murah. Nah itu pasang CCTV itu, ya kita langsung pantau.
Dia tinggal kasih tahu orang lapangan, tolong kamu atur. Kalau Google kan, Google Lampers kan masih coba ngomong suara. Nah dia juga kalau dia bawa smartphone pak, Android, langsung kita pengen real time dengan dia. Ya sistem kita udah Android pak, jadi nanti yang bisa langsung Google Plus kan bisa ngomong sama dia di lapangan. Kita pengen tahu petugas saja, kita kalau ada bencana apapun, kita gak ada berusukan ke lapangan. Kita ada kontrol di sini sampai di mana geraknya orang semua, sosial di mana. Sosial udah bergerak apa belum? Bila pun kita suruh training sama Google, aku udah ngomong sama Pak Agus, undang Google datang Indonesia, dia bisa training kita cara pakai yang video call itu bisa conference call juga, gratis itu semua. Pak Agus butuhnya, kalau kita ngomong sama Ridwan Kamil, sama Ibu Risma Surabaya, ya acara KPK, langsung gratis itu, sama kayak kita pakai Yahoo Messenger diri itu loh dulu. Ada pakai video call-nya BlackBerry atau iPhone, ya apa, FaceTime gitu. Nah, mirip itu. Tapi ini kalau FaceTime nggak bisa beberapa, kan? Ya, untuk provider bisa beberapa yang Google. Nah, kita pengen monitor orang lapangan seperti itu. Makin murah handphone Anda, makin Android, nggak usah bohong. Made in China semua. Tapi sekarang keluar baru di Xiaomi itu, gue canggih. Oh, adik saya udah beli di Singapura, murah itu, canggih gitu itu. Dan itu betul-betul orang iPhone yang dibajak sih, apa ya, banyak ya misalnya untuk kerja gitu. Jadi nanti di lama-lama kita tinggal keluarin itu, lihat posisi gimana, kondisi gimana, ya kita semua di business center. Bisa kita tambahkan, yang terbaru bakal menyerahkan seluruh akun aplikasinya. Terus sekarang juga akan kita terapkan di kita akan tahun ini APT ini yang kita dapat 170 juta akan beli handphone itu yang sudah kita adop itu. Nanti tinggal kalau ada bencana banjir kebakaran foto cerah-cerah sudah nyampe sini dan informasi berapa kerugian sudah akan kita hitung sampai situ Pak. Sudah ada kita mulai ke situ Pak langkah kita ya. Bahkan kalau nanti Bapak izinkan lagi dengan ada drone juga kita akan beli drone terus nanti ada Androidnya kita connect dengan kita sistem kita di sini sudah jadi sudah nanti pimpinan sudah jelas Pak tidak usah ke lapangan. Itu ya. Saya mau Kominfo siarkan. Yang saudaranya dia dengar nih, saudara saya lagi bencana banjir nih, dia nggak bisa datang, dia pengen lihat situasi seperti apa. Kan belum tentu TV siaran terus ini. Ini real time, kita monitor kerja kita seperti apa. Nah saya pengen masyarakat bisa lihat. Karena dia tumbuhkan kepercayaan. Sama seperti kalau ada bencana, kalau diri kita nggak bergerak, prinsip Pak Jokowi kan masyarakat ingin kita ada di situ. Nah ada di situ itu bukan ada fisik. Kita harus turun. Jadi bagaimana dia tahu kita memonitor lagi ngatur logistik semua dia tahu. Kita nggak perlu turun ke lapangan. Kalau saya turun ke lapangan, repotnya setengah mati Satpol PP. Dayungin perahu saya aja sama ajudan gitu banyak udah pusing. Kan sekarang berapa saya turun untuk memberikan bagi nasi bungkus kepada warga. Saya nggak tahu. Kalau buat ambil potongan film buat di TV oke. Okay. Supaya ada film saya memberikan nasi kepada warga. Nggak ada guna kalau buat saya pribadi. Itu merepotkan sekali. Kalau saya turun, pengawal 4-5-6 orang, satu perahu udah habis buat kami. Dua perahu ada kan, belakangnya yang awal lagi. Wah itu terlalu repot. Jadi jauh lebih baik kita masyarakat tahu kita ngatur mana logistik sosial di mana. Jadi semua saya ingin mereka harus bekerja dengan smartphone. Kamu posisi di mana? Tolong lihat posisi kamu, kasih lihat gambaran posisi. Ya mereka juga bisa kiriman kita yang real time. Tiba-tiba kita punya wartawan gitu banyak di lapangan kan. Kurang lapangan itu tolong nyalain pakai Google Plus. Dan diundang aja dengan jadi dia pakai. Nah, Google Plus, dia udah kasih bagus kok, nomor telepon, biru, dan segala macam. Ya kita langsung monitor di, ya kalau ada bencana, kita tidak datang ke center, kita duduk. Mana sosial, mana ini, mana PMI, kita duduk. Jadi akhirnya kelilingnya misalnya itu, kelilingin posisi seperti apa, semua. Dan ini saya mau Kominfo siarkan ke seluruh, jadi kita punya streaming siaran langsung. Saya lagi berpikir apa perlu Kominfo kita bikin TV. Ya. Iya, kan kita punya izin. Kita punya TV di KIC. Jadi, TV streaming, Kominfo punya IPTV, Pak.
IPTV itu teknologi baru yang akan digunakan nanti secara oleh Kementerian Kominfo. Jadi tidak berhubungan dengan frekuensi lagi, tapi menggunakan IP. Kita sudah punya teknologinya, dan itu bisa diproduksi untuk dijadikan video streaming ada di website. Secara teknologi sudah ada. Tinggal bikin production house internalnya aja, Pak. Yang untuk skala kecil itu ada di tempat yang pernah Bapak tinjau di situ, Pak. Ya, itu. Kemudian saya lakukan kondisi lalu lintas, di sub, namanya kondisi, saya real time semua. Ya. Kita ingin setransparan mungkin. Masa urusan itu aja sembunyikan, gaji saya buka kok. Gaji saya buka, uang operasionalnya saya buka kok. Masa mesti urusan begitu di umpet itu. Tapi lagi belum dana ya. Ya, ini mesti dipikirkan. Bapak. Suka mau pindah-pindah ya Pak Rasio. Saya siap dikasih di mana Pak? Kalau memang udah bosan di sini mesti siapin siapapun. Pak, mohon izin Pak. Kita tawarkan bebas kok. Gimana kasih tahu saya aja. Kita pindah aja. Pak, mohon izin Pak, CCTV yang nanti saya berharap Pak. Jadi saya ingin sekali memang karena kami kemarin pernah ke Manila itu secara dengan kita. Real benar Pak, jadi bersih TV-nya gitu Pak. Jadi kalau mohon maaf bukan seperti sekarang ini, kami kan di pintu PU putus-putus tek-tek kayak orang main apa itu sandiwara itu. Jadi kita juga pusing, padahal saya ingin memberikan informasi kepada pimpinan real dan menyenangkan gitu. Ramai menyenangkan dalam positif Pak ya, ke masyarakat pun begitu. Karena kami kan sekarang sudah nomor 021164 itu sudah andalan masyarakat Pak. Jadi kita harus memberikan data yang real, tidak boleh bohong. Kalau bohong petaka bagi kami. Itu Pak, prinsip kami. Itu Pak. Berarti bisa kan secepatnya aja Pak. Di audit, kasihkan. Yang di dalam gedung nanti urusan umum. Dibuka. Ya itu Bapak beli aja Pak Antara. Itu bagus Pak, jadi langsung saya tahu lokasi Pak. Bapak bisa atur itu sungai di mana, terbang, kondisi. Ya kan bisa lihat, kondisi sungai kena turun nggak? Karena pesawat, helikopter kok. Itu kan yang sering pakai-pakai itu loh. Studio-studio, kemarin nggak ada. Ini kapan bisa selesai semua nih, penyerahan semua dikerjain audit semua? Ya Pak, kita mau menyampaikan progres Pak dengan akreditasi CCTV. Jumat kita Pak Kadi sudah mimpin rapat langsung berkaitan dengan integrasi dengan PU, Satpol PP, Dishub dan BPBD. Progresnya memang nanti yang tadi dikatakan yang mati-mati servernya rusak, kuno dan segala macam. Kebetulan tahun ini Kominfo sudah menganggarkan untuk servernya. Jadi server yang rusak tadi akan digantikan server yang baru, tapi connectingnya akan pindah ke yang baru, Pak. Jadi gini, soal teknis server connecting semua menjadi tanggung jawab Kominfo loh, satu pintu. Tapi krisis centernya yang memakai itu di BPPD. Ya, jadi ini jelas ini posisinya ya. Nah, kalau soal internal sini selain BPPD bisa lihat ini tanggung jawab karena biro umum membawahi Pamdal sini. Saya enggak mau dengar lagi Pamdal menjawab bukan tugas saya, Pak. Barang hilang di dalam bukan tugas saya, jadi tugas Pamdal itu apa? Kami tugas di luar saja, Pak. Waduh, pusing saya. Semua dalam ini mesti Pamdal. Ya itu aja, berarti server teknisnya semua Kominfo. Karena kan nanti izin-izin mikroserver semua kan Kominfo. Tapi krisis center untuk fungsi pakai, nah, beliau cuma tambah itu aja alat itu. Tambahannya lagi Pak berkaitan dengan integrasi secara menyeluruh yang diharapkan tadi bahwa nanti akan bisa dimanfaatkan di dalam krisis center. Progres selanjutnya waktu arahan Bapak di awal tahun bahwa kita harus punya war room. Kita sudah menyiapkan ABT di tahun 2014 ini untuk membeli Google Enterprise, Pak. Nah, Google Enterprise ini nanti akan yang seperti Bapak gambarkan tadi, seperti yang di Amerika atau di film-film Hollywood, itu semua ada di sana. Semua SKPD itu akan masuk ke dalam situ, Pak, data-datanya. Jadi tinggal dengan satu
peta, kita bisa gunakan seluruh data-data yang ada di situ, termasuk CCTV. Nah, CCTV juga yang menjadi progres kita setelah nanti terintegrasi, Pak. Seperti yang Bapak sampaikan bahwa selain nomor plat mobil karena terintegrasi dengan Samsat, juga fisik muka itu terintegrasi dengan data KTP. Sehingga ketika di gedung atau di jalan, misalkan ada kriminal dengan struktur muka atau retina mata, karena datanya sudah ada di KTP-nya Dukcapil, itu bisa terlihat siapa nama-nama dan itunya. Dan itu progres ke depan ketika nanti sudah terintegrasi satu sama lain dengan CCTV yang sudah disiapkan ini. Termasuk microsec yang ke depan ada 3.000. Lalu juga mohon dukungan, Pak, tadi saya sampaikan. Jangan udah saya keluar dari sini belum jadi nih. Kita ada duit masih kebut aja semua. Siap, Pak. Saya secara teknis kita ukur, Pak. Untuk 2015 akhir semua. 2015 akhir bisa, Pak. Bisa dengan catatan kami didukung secara integrasi dengan SKPD gitu, Pak. Ya. Siap kalau ada. Ya. Siap, Pak. Jadi untuk enterprise-nya sudah on project, Pak. Sudah tinggal kita tenderkan. Kalau sudah dapat 2015 akhir, kita sudah mulai roadshow untuk bisa menggrab seluruh data-data yang semua sebenarnya sudah ada. 2016 insya Allah sudah sempurna, kita harapkan. Karena SKPD pun sebenarnya punya database yang memang sudah berjalan, bukan database yang mati, Pak. Jadi database itu yang kita integrasikan, kita masukkan ke dalam peta digital tadi, dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan war room tadi. Misalkan tata ruang, punya peta digital tata ruang, ada peruntukan dan di mana, dan itu masih aktif. P2B punya IMB online. IMB online juga menggunakan geospasial. Pajak juga, jadi sebenarnya itu bukan data yang nol, tapi data yang sudah ada dan diintegrasikan ke dalam sistem yang kita bangun. Jadi sebenarnya bisa. Orang ini bayar PBB-nya kurang, padahal bangunannya kok besar sekali kan. Kan bisa seperti itu kan nanti kan, nah, maunya seperti itu. Jadi betul-betul kita kontrol orang tuh kayak main film-film, ya kayak film-film Hollywood lah. Kita liatin mukanya siapa, sampai rasnya apa bisa keluar kan, laki perempuan itu keluar kan. Nah, itu maunya seperti itu. Untuk bisa diintegrasikan itu. Siap, Pak. Sudah, Pak. Untuk pengembangan. Siap. Mana ada di rumah bisa beli karaoke set itu ya? Beli TV-nya dulu. Karaoke-nya mana? Yang mic-nya mana? Tunggu gaji tahun depan tuh bokeh boleh. Yang bokehnya pinter. Pay credit card, betul kan? Kartu kredit nyicil gitu loh. Supaya langsung datang satu set kan, mana ada yang beli TV karaoke set itu speakernya nanti. Itu zaman dulu, Pak. Kalau tidak cukup kemana? Kredit supaya lengkap. Nah, saya lucu, masa kita membuat sistem smart city di Jakarta, duit melimpah ruah, gak bisa pakai duit kan? Ini sih rumah jalan-jalan, gak bisa pakai duit kok. Ada duit kok gak bisa, setan bisa kita suruh gini gitu lah, susu kedelai. Kata pepatah kuno, kalau ada duit bisa perintah setan giling susu itu kacang kedelai supaya jadi susu. Itu mungkin orang dulu miskin saking capek giling itu batu, jadi dia menghayal lah tuh kalau ada duit gue suruh setan yang giling itu main. Nah, masa sistem duit ada, teknologi ada, bukan barang baru, data ada, masa nggak bisa selesai? 2015, saya 2017 mungkin sudah out dari sini loh, itu sih. Mohon, kami kan sudah ada blueprintnya. Memang itu sudah masuk RPJMD tahun 2016 itu BBWD IT itu harus selesai 100%. Pernah kita laporkan itu memang bangunan baru 20%, Pak, sistem itu. Karena kami dapat informasi gedung itu mau dibongkar, jadi kami agak menunda dulu. Jadi nanti Mas, kalau Pak dari Koninfo akan membangun, dipadukan dengan blueprint kita supaya nanti terkonek, Pak. Itu Pak, situ. Ya, ya, ya. Menjadi satu, ya. Itu saya serahkan. Itu Pak saja tambahannya. Masing-masing egois sektoral nggak boleh lagi di kita. Ya, coba nonton rapatnya, coba nyatat itu. Ada nonton nggak? Kalau ada nonton, nonton videonya ulang, udah. Supaya tahu putusannya.
Ya, cukup kita ya. Silakan makan kuenya. Dengan selamat dari daerah Asia. Orang yang tinggal itu berpikir memang mau menguasai kan pejabat-pejabat kita kan tinggal di itu mungkin sudah lama pengen menguasai, makanya dibuatlah peraturan PP jadi punya dia. Jadi langsung ngomongnya itu juga malu kan, malu dia bilang ke DKI. Nah kalau lihat peraturan yang begitu kuat ya sudah mereka ambil aja. Bagaimana sekarang tuh ada 400 lebih. Saya nggak tahu. Pokoknya ada sekian itu yang tidak jelas statusnya kota praja atau milik siapa. Nah kalau itu milik kota praja, berarti itu langsung menjadi DKI. Karena ada peraturan mengatakan kalau statusnya kota praja itu punya DKI. DKI bisa sertifikatkan sebetulnya. Tapi kalau dudukin orang juga nggak bisa kan? Nah makanya lagi cari celah hukum. Apakah bisa dijual aja ke orang yang tinggal puluhan tahun? Jadi ngapain sih DKI di satu pihak suruh kita kelola tapi satu pihak nggak kasih kita gitu? Kita kelola juga nggak bisa. Orang udah dudukin itu lama dari puluhan tahun dari zamannya perang kapan dia tinggal di situ? Itu jadi masalah. Berarti itu di data berarti. Ya, di data. Nah ini juga ada contoh nggak pak misalnya kasus itu pak? Kalau yang orang kalau pengusaha bebaskannya bekas kota praja, ada peraturan dia harus bayar ke kita. Ada. Misalnya isi PPT di atas kota praja, ada peraturan yang dia harus bayar ke kita. Itu nggak perlu minta izin DPRD. Terus kalau jual aset di bawah 5 miliar juga nggak perlu izin DPRD. Rumah kota praja yang kasih kita tuh 40 meter persegi. 50 meter persegi gila nggak? Tapi yang tidak kasih ke kota praja 400. Kan susah lah kita ngomongnya lah. Pak, nanti nyala lagi, nyalain orang lagi gitu. Pak, sejumlah fasos-fasum di DKI yang punya sekolah-sekolah itu kan banyak yang disewain, Pak. Itu gimana, Pak? Itu bisa sekolah, bisa sewa gitu. Ada peraturan. Jadi tanah fasos-fasum DKI boleh dipakai buat sekolah, buat apa, dia sewa dari kita. Bisa, ada aturannya, ada hitungan. Kalau rencana penambahan sekolah itu, apakah kita nanti bisa digunakan, Pak? Bisa kita gunakan, kalau kita mau. Jadi kalau sekolah swasta nggak ada, kita juga bisa kasih kita tempo kan. Ada jualnya sekolah yang mungkin nggak mau jelek, ya kita mau menyambar lagi. Makanya kenapa strategi gimana? Strateginya itu kita tidak kasih BOP lagi ke sekolah. Kita kasih ke anak nih 2015 nih. Kamu kan aku punya sekolah, sekolah hebat, 400 ribu yurannya. Nah saya punya uang nih 400 ribu. Saya pilih sekolah nggak kira-kira? Masih pilih sekolah dong, ngapain saya bayar sekolah kamu yang jelek kalau sekolah dia lebih bagus. Nah sehingga lama-lama sekolah kamu pasti bangkrut. Gak ada murid kan? Kalau sekarang enggak, kamu hidup dari BOP saya. Ada murid gak ada murid sudah dapat uang. Padahal harapan kita dulu, kamu bisa bebaskan yuran dari murid kan? Kamu juga bebas sih, juru bayar. Itu masalahnya. Yang iya. Tapi itu punya mereka loh. Kalau yayasan ICP-ICP, kenapa saya minta BPN paparkan? Jadi gini, makanya saya bilang lucu kan, satu pihak mengatakan SIP harus lewat DKI. Bayarnya murah-murah sewanya. Jadi satu